Hai guys, perkenalkan, nama saya Damayanti. Di sini Esa akan membacakan puisi sahabat saya. Namanya Mas Bintang. Mas Bintang ini selalu menemani saya dimanapun dan kapanpun. Oke, langsung saja kita dengarkan puisi dari teman saya. Mohon maaf apabila intonasinya kurang kedengaran. Abisnya, teman saya belum mengajarkan saya. Harapan seorang tunanetra. Karya, Bintang Listrio Bupunsu. Aku terdiam membisu, mengenangkan nasibku. Nasib seorang tunanetra, yang selalu dicela. Ya, dicela oleh mereka, orang-orang yang tak mengerti tentang kita. Tunanetra, kenapa kita selalu dicela? Ya, mungkin inilah nasib seorang tunanetra, yang pantas dicela dan dihina. Tapi, kita pun butuh kasih sayang. Tunanetra butuh penghargaan. Mereka tak tahu kita bisa lebih dari mereka. Mereka tahunya hanya memandang rendah kita, kaum tunanetra. Ya, itulah mereka yang tak pernah melihat kelebihan kita. Wahai penyandang tunanetra, janganlah kita merasa terhina oleh mereka. Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa bercita-cita, bahwa kita bisa seperti mereka. Ya, kita bukanlah makhluk lemah. Kita adalah makhluk yang kokoh perkasa. Biarlah mereka menghina kita. Biarlah mereka memandang rendah kita. Tapi, kita tak seperti apa yang mereka bayangkan. Kita bisa lebih tinggi dari mereka. Kita bisa menaklukkan dunia. Ingatlah sobat tunanetra, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah menyerah dengan nasib kita. Yakinlah bahwa kita bisa. Kita akan menaklukkan dunia. Terjanglah apa saja yang menghalangi kita. Cacian, hinaan, cemoohan, jangan kita pedulikan. Itu adalah tantangan untuk kita, agar kita bisa menjadi manusia yang kokoh kuat, bagaikan batu karang yang dihantam oleh gemuruhnya ombak. Kita bukanlah manusia lemah yang tak berarti. Kita adalah seorang tunanetra yang bisa meraih mimpi. Tuhan, inilah harapan seorang tunanetra. Inilah keluhan kita. Apakah harapan ini akan menjadi kenyataan? Ataukah harapan ini hanya sekedar bayangan? Tapi harapan seorang tunanetra hanya sebatas puisi belaka. Semoga harapan ini menjadi nyata. Karangsari, 21 Desember 2017. Penulis, Bintang Listrio.